Kalian tuh cuma penonton aja, netizen. Makanya dibilang netizen, kenapa? Karena kalian cuma penonton. Setiap dikasih tahu yang benar. Nah, lihat. Segala postingan gua benar kan? Akhirnya ada yang lapor ke Bareskrim. Harus gitu. Kalian tuh harus, yang penakut harus diberi dukungan, support supaya kalian berani. Akhirnya ada kan satu orang yang lapor. Ini nanti ada lagi 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ada yang punya otak, ada yang nggak punya otak. Rata-rata pada yang nggak punya otak, yang nggak sekolah tapi pengen kaya, yang nggak ngerti apa-apa tapi pengen kaya gara-gara lihat sosial media. Tapi kalau yang punya otak tuh nonton baik, yang baik nonton, oh dia ambil poin-poinnya bener juga ya, kok bisa ya begini, kok bisa ya begitu. Tapi kalau miskin, nggak ada otak, pengen kaya, pasti bilangnya ujung-ujungnya iri, skala saing, apa segala macem. Adalah matiin aja kalau disuguhin sesuatu yang benar, ambil poin-poinnya dari positifnya. Belajar, otak itu digunain untuk berpikir. Dari mana ya, kok bisa kaya dalam waktu 3 tahun? Dari mana ya? Kalau dari cuma jualan skincare, itu impossible. Apalagi sama pengeluaran yang dia selalu suguhkan di media sosial, di YouTube. Nanti kalau bener ternyata ketangkep, dicek semua rekeningnya, uang dari mana. Boro-boro kalian satu pun gak ada yang mau minta maaf nanti sama gue. Gue kesel. You know, netizen tuh suka gitu, iri-iri. Ntar tau-taunya, ntar kayak Doni Salmanan, Indra Kents baru. Bener ya, nggak ada nanti yang pada, coba gue mau tahu pada minta maaf masal nggak lo di instastory kalian tuh yang habis ngata-ngatain gue. Makanya jangan pada netizen tuh ya, ini nggak semuanya ya, jangan pada ya gimana ya, gue mau bilang gue tuh udah kehabisan kata-kata ya mak neti, bener deh. Kalau gue Instagramnya tuh dipantau, apa yang gue bilang itu bangun tidur langsung ada yang lapor kan, cucok. Coba kalau kalian koar-koar, bully-bully, maki-maki, nggak ada yang ngelihat satupun. Terjumpa orangnya juga kicep, mana ada gue kicep-kicepnya sama orang. Jangan suka bikin-bikin spekulasi sendiri netizen. Nggak ada, gue nggak ada kicep-kicep sama orang, nggak ada. Terserah gue mau sewot kek, gue mau usil kek, gue mau nyinyir kek, suka-suka gue. Ya, suka-suka gue. Kalau nggak suka, nggak usah pada ngelapor lo di feed gue, bilang nggak respect lah, tinggal unfollow, ribet. Nggak nyenggol, nggak makan, gue bisa makan tiap hari, ya makanan gue bergizi, pas sehat emang sempurna. Gue nggak nyari duit dari nyinyirin yang begini-beginian, nggak. Duit gue udah banyak, emang hobi gue aja hobi. Tau hobi nggak? Hobi gue tuh hobi ngasih unjuk kebenaran sama kalian semua yang nggak bisa terima, gue hobi. Nggak ada gue cari duit dari situ. Karena dari Nikita Mirzani Skincare, Nikita Mirzani Lip Serum, Nikita Slim, Nikita James, GTH Tutu, terus Nik Pajamas, saham-saham gue itu udah cukup, lebih dari cukup. Ya, gue nggak harus ngantri minyak goreng kayak kalian, nggak ribet hidup gue, mau bayar sekolah tinggal bayar. Jadi kalau gue nyinyir sekarang atau gue ikut-ikutan itu karena gue hobi, oke? Hobi, catat dengan baik. Hobi endorse gue, sekali endorse itu ya udah bisa bayarin kontrakan kalian sampai 10 tahun. Jadi udah cukup, oke? Jadi kalau gue kayak gini berarti gue hobi. Kalau nggak suka nggak usah sewot, kalau nggak suka nggak usah nonton. Jangan kalau nggak suka tapi masih nonton, masih follow. Yang tolol bukan gue, lu. Udah nggak demen sama gue tapi ditonton juga, tapi di follow juga. Kan yang double kalian bukan gue. Mau respect kek, mau enggak kek sama gue, gak ada nguntungin apa-apa kalian itu. Nih, jadi orang kayak gue gak usah munafik, ngerokok ya ngerokok. Yang penting gue gak pernah nipu orang, gak pernah nilep uang orang. Mana ada, lo cari di berita manapun, Nikita nilep uang orang, Nikita nipu orang, gak ada. Gue bersih dari pasal 378. Bayar pajak tiap tahun, lo tanya Direktur Pajak, gue gak pernah telat bayar pajak. Gue itu paling taat pajak, makanya gue berani koar-koar. Gue tuh cuman doyannya berantem aja, ribut. Itu doang di kantor polisi. Selebihnya gue nggak pernah nipu, gue nggak pernah bawa lari duit orang, nilep uang orang, bohongin orang, iming-imingin orang, nggak ada. Jadi gemes kan sama gue, gemes kan. Konten-konten lo semua merusak anak bangsa. Iya, lu yang ngapain juga, lu tonton kalau begitu. Berarti lu tahu kan, yang rusak anak bangsa itu ya lu, karena lu nggak bisa memilah-milih mana kata-kata yang baik. Justru bukan konten gue yang merusak anak bangsa. Orang-orang kayak lu yang merusak bangsa atau gak usah ngajarin gue, suruh ngurusin keluarga gue. Keluarga gue udah diurus semua dengan baik. Keluarga gue udah gue urus dengan baik. Sekolah di tempat yang baik, fasilitas baik. Lu aja tuh pada urus hidup lu masing-masing, netizen. Gak usah suruh-suruh gue ngurus keluarga gue. Justru gue lagi mau ngurusin keluarga orang nih. Mau apa? Gemes. Gue setijab juga gak bakal mati. Nggak bakal kelaparan gue, paham lo? Nah, kalian ini harus bertanyakan, ini udah nggak kerja, kena PHK, rumah ngontrak, listrik pakai token, dikit dia nyari, dikira gue bulldog, mau gue ngurusin kekayaan orang ke, mau gue ngurusin dia ngapain ke, suka-suka gue, gak bikin lu miskin juga netizen, suka-suka gue. Lu juga pada ngurusin hidup gue kan? Nah, ya gue, kalau lu pada ngurusin hidup gue urusin hidup orang lain. Makanya pada stop ngurusin hidup gue, biar gue gak ngurusin hidup orang lain, gitu. A to A, B to B, paham gak? Belajar lagi yang benar. Gimana ya supaya jalan depan rumah gak banjir? Lu tanya Pak RT, suruh bersihin tuh got pada mampet. Rambut aja dirawat. Nah, misi main lot peres. Tanya mau syuting, kau nggak syuting. Emang gue harus posting? Emang gue artis baru kemarin sore? Gue jadi artis udah 13 tahun. Gue bukan artis baru yang dikit-dikit syuting posting, dikit-dikit syuting posting. Gak usah ngajarin gue gimana cara ngurusin keluarga gue. Karena keluarga gue ya udah gue urus dengan baik. Ya bahkan sekolah anak gue aja sampai 10 tahun ke depan udah beres tabungannya. Nih gini nih, kalau orang udik ya, orang nggak sekolah main Instagram begini, asal ketak ketik tolol. Buka Google, cuma lu punya kuota kalau cuma main Instagram doang. Tuh gue enak kalau lagi marah-marah dipijet, jadinya nggak terlalu tinggi nadanya, pas. Pas udah mau naik dipijet turun lagi, mau naik dipijet turun lagi. Ini udah ke salon dong, pijit tuh biar tenang, enak kan? Kamu hobi pijit kan? Kalau enak pijit aja. Apa sih Krisna? Nanti abis ini lu ya nak, gue posting. Iya, gue sombong. Kenapa? Gak suka kalau gue sombong. Gak suka jangan lihat. Tahu gue sombong, tahu gue kali nyinyir. Lu tengah-tengah netizen tolol, kalau nggak ada netizen juga lu bukan apa-apa. Nggak, netizen zaman dulu 5 tahun lalu nggak gini. Tentang apa ya aku tuh? Apa sih Krisna? Krisna Parezi follow tuh dia akunnya. Koruptor juga merugikan masyarakat. Iya, memang betul. Koruptor itu ngambilnya dari segi pemerintahan. Nah kalau ini ngambilnya langsung ke masyarakat, sama aja. Apalagi pakai kata-kata ilmu hukum, kedokteran, sisiologi, metamorfosis. Kok bingung cara ngejelasinnya, berbah. Kesel tau gak? Lama-lama, aduh. Makanya kalian kalau nggak lulus sekolah, ikut tuh. Sekolah apa yang terbuka? Bukan apa dong? SLB. Apa sih kalau sekolah terbuka itu? Jadi lupa kan gue kan. Kalau kalian nggak lulus sekolah, sekolahnya nggak sampai cuma SD doang, so ada namanya sekolah terbuka 3 tahun apa berapa tahun itu deh, pokoknya itu deh, ikut biar kalian itu otaknya tuh diisi sama ilmu pengetahuan tentang Indonesia, negara luar. Belajar tentang perhitungan, paket C, kejar paket C, kejar paket deh pokoknya itu namanya. Nah, kejar paket ABC, makasih Mirna. Ikut, jangan males, cuman duduk doang. beli paketan, kalau enggak wifi gratis. Jangan, belajar. Jadi kalian tahu nih, apa sih money laundry, apa sih skema ponzi, apa sih robo trading. Jangan udah nggak lulus sekolah terus diem-diem diri baik di rumah, akhirnya begini. Yang dikomenin cuma bilang iri sama kesuksesan orang. Semua orang pasti ada rasa iri dengan kesuksesan orang, tapi dilihat dulu suksesnya dari mana, uangnya bener nggak. Sukses itu tidak, bukan masalah yang gampang. Semua tuh butuh proses. Orang sukses itu butuh proses. Orang jadi kaya raya nomor satu aja butuh 10-an tahun, 10 apa 15 tahun tuh gue baca. Tuh kayak Mayora, si Domuncul, apalagi itu. Lu pikir mereka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sukses? Nehi, 10 tahun lebih, selalu tahu. Rudi Salim sama kamu kayaan mana? Kayaan yang punya Sinar Mas. Kalau nggak bandingin Rudi Salim sama lu, Roni, kayaan mana? Lihat aja, gue kagak pernah kenalan. Sepatu tas premium, udah lu jualan tas premium alias tas KW. Masih aja bilang, Nyai udah habis duit nggak punya kerjaan. Insya Allah duit gue mah ada aja. Ya, ada aja gue. Tiap bulan mah ada gue pemasukan. Paham nggak? Masih bisa makan rendang. Masih bisa beli nasi padang yang isinya banyak. Paham lu? Udah lu jualan tas aja tuh, mas sepatu premium. Udah dulu ah, gue lagi diurut jadi kagak. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.